kali ini Asma dinyatakan tidak ada karena tangan Rio keluar. Selamat dari Rio, tiga sama Yuda. Lagi Rapido Wadi. Mampu mengambil set yang kedua ini atau cover single telah baru yang akan kembali unggul. Ya, diputar ya. Siap-siap, Yusuf melakukan serve. Bambang, Vigo, siapa yang diberikan Mahmud? Masih bisa ditahan oleh Yuda. Vigo lagi Mahmud masuk dan juga menyentuh net. Nomor punggung 8 tampaknya 1-0 angka pertama untuk per Vigo di set yang kedua. Mahmud Yuda harus jatuh bangun. Yuda libero dari Bima PC Jampung. Mahmud kali ini ramah Ube, masih bisa ditahan oleh Mahmud. Seorang Febri masih bisa ngeplutir. Bima Sabrilian tadi. Vigo Reza masih bisa ditahan. Mencoba menyentuhkan bola kepada para player, tetapi terlalu jauh. Vigo Ubay masih bisa ditahan kali ini. Asma dinyatakan tidak ada karena tangan yang melampaui garis tengah bukan kaki. Hal ini Bambang, Febri, Rio keluar. Sampai dari Rio hingga sama set yang kedua ini. Tampaknya pemain Bima Jampung mulai ide-ide pemain tertentu. Dan nantikan apakah dibalas dengan serangan yang sangat keras. Rio. Jesop Rio. Masuk. Dibiarkan saja oleh libero Yuda. Kembali tertinggal 5-3 set yang kedua ini. Rio melakukan serve, masuk lagi. Tepat jatuh di sebelah pinggir lapangan belakang. Bima PC Jampung. Mainan sejumlah bintang bola voli tentunya Bima FC Jampung lebih bersemangat. Rio Yuda Rama masih bisa ditahan oleh Bambang. Back-attack tapi sayang keluar. Back-attack dari Rio agak bertambah 4-6 set yang kedua. Ubay Rio, Vigo, Rehan, lagi-lagi tepat jatuh depan Yuda. Karena poin layan-layu bareng. Masuk. Ada apa dengan anak-anak Bima Jampung di set yang kedua ini?
biarkan saja bola jatuh di bidang sendiri. Keluar kali ini satu dari Reza. 5-8 masih mencoba untuk terus mengejar. Bima Sabrilian tadi. Kali ini mampus. Sangat sulit dibendung. Wicker yang sudah banyak makan asam garam. Yusuf Wahyu gagal diselamatkan oleh Bambang. Mencoba untuk terus mengejar. Anak-anak Dampung 6-9 set yang kedua ini. Wahyu melakukan serve. Kita lihat siapa yang diberikan. Febri Pelaksana penempatan. Ubay Bambang Vigo Febri. Febri Yuda kali ini fokus ke drama. Nah, itu masih gater-gater ya dicolongi oleh dekat kuat ini. Yusuf Rehan Bingo masih bisa ditahan sampai dari Rio tadi. Ubay Febri Bingo back attack keluar tampaknya masih cukup atraktif. Anak-anak Bima Desi Kampung menghadapi kekurangan para pemain TV. Yusuf 11-8 tertinggal 3 angka. Mahfud Lawasa Yusuf Pekatak Wahyu menggelegar menghantam Reza. Tapi bola keluar dan angka pertama untuk Bima BC Lampung 9-11. Selisih sedikit 2 angka. Bima tadi Reza dapat umpan yang cukup medu. Dari umpan-umpan matang yang diberikan oleh Vigo Tommy merupakan adik kandung Haji Maulana. Rio lagi-lagi mencoba untuk terus mengejar. Rama melakukan sepepi. Rio lagi mengejar juga. Tapi terlupa terakhir Ribero yang merupakan Ribero asli dari Sidonganti. Luar biasa kebanggaan kerap mempunyai seorang Ribero seperti Yuda. Ubay Bambang tadi diselamatkan saja oleh Rio Febri. Bambang kali ini Febri Eko diminta oleh Gus. Anak-anak Bima VC Jambung Ubay Bani Bambang Vigo Febri masih bisa ditahan oleh Yuda. Bambang Vigo Febri masih bisa ditahan oleh Yuda. Yusuf Rio siapa yang diberikan. Febri lagi gagal dijangka oleh Rama. Kembali tertinggal anak-anak Bima 14-13 set yang kedua ini. Yuda cukup baik
Dan pun mempunyai tiga ubat bani. Wahyu kali ini menyabar 15-14 ketinggal kali ini. Para pemain TV yang didatangkan oleh Perbigo telah keluar. Ada dengan Perbigo set yang kedua ini Rio Mahmud masih bisa ubat penyelamatan saja. Batang Rico Reha Brilliant Rio Patrick Jakarta Rizanto Olivia Nangangkang nomor 21 masih tertinggal anak-anak Perbigo Selangkuaru 15-16 set yang kedua ini Rehan Nangangkang Yuda siapa yang dekat back attack Vigo ini luar biasa ramah dari Ube Bani 16 sama semangat seru Rehan Yusuf Rama masih bisa diblok sebagai dari Wahyu apakah akan mengandalkan back attack ataukah akan mengandalkan Wahyu yang mampu diblok oleh para broker yang menculang tinggi back attack lagi-lagi masih diselamatkan oleh Rio back attack nah masih bisa Yuda kembali Sisi Loro sayang sekali keluar tetapi menyentuh para broker Bima PC Gabung 18-16 Rehan Langansel anak-anak Dangkung kali ini Yusuf Kukus Rani mengelabui broker Mahfud Nurcahya di tempatnya Mahfudah Perbigo membalas Bambang Febri keluar tampaknya seperti Febri kembali sama 18-18 set yang kedua ini sangat seru tampaknya melakukan kesalahan sendiri sehingga bukan dari Bima 19-18 ada apa ini apakah kekuatan Suho bakal disentuh kali ini set yang kedua ini Febri apa Febri 29-19 semakin bersemangat anak-anak Bima kembali kali ini Vigo Rio berhasil Mahfud Nurcahyadi siap-siap melakukan slap Yusuf tadi cukup keras tetapi membentur kembali tangan Ubay Bani sehingga enggak bertambah untuk Perbigo 21-20 Mahfud melakukan slap set yang kedua ini tampaknya menjadi senjata andalan back sampai 3 meter dari anak-anak Bima jadi mendulang poin demi poin dan keluar tampaknya Bima Sabrina tadi tertinggal kali ini Bima
22-21 Yuda cukup baik, masih tetapi bisa ditahan, masih bisa Upay Febri, siapa yang dibilang Rehan Seksi tanpa pengawalan 23-21 tempat dimitalik kembali ke lapangan. Wigo Tommy melakukan subjek sepatutnya berjagal, masih tetap bersemangat para pemain Bima VC Lampung. Set yang kedua, Wigo siapa yang diberikan? Wigo! Nah, kali ini dipendung oleh para blocker Bima. Game point 24-22. Dan sepertinya Rio Yusuf Rama Wahyu keluar. Pilihan terakhir juga set yang kedua ini untuk kemenangan Persija Tegal Baru.